Audio Jungle. Nama saya Dimas Wahyu Ramadhani. Saya asli dari sini, dari Jombang. Umur saya 19 tahun. Mungkin insya Allah bulan depan saya naik ke 20 tahun. Awal mula dulu Cafe Jangkar itu bisnis ini tuh lahan keluarga. Nah, dulu ini cuman usaha keluarga awal saya dulu itu ternak burung. Nah, ternak burung, rencana itu tanah ini dibuat untuk ternak burung. Nah, terus pemikiran saya kan ternak burung emang menjanjikan, cuman itu lagi musiman. Nah, terus habis itu saya sendiri suka ngopi. Perkembangan kopi-kopian di Jombang juga itu lagi pesat. Ya, akhirnya saya mikir gimana kalau dipakai usaha kopi-kopian kayak kafe. Akhirnya keluarga saya nyetujuin, lah jadilah Jangkar ini. Oke. Ya, dulu namanya Mafia Cafe karena dulu itu awalnya masih franchise nama brand aja. Nama brand, habis itu ya ada problem dikit, habis itu ganti brand keluarga namanya Jangkar Cafe. Iya. Agustus 2019 tanggal 23. Karena menurut saya Jombang sendiri itu punya tempat, yaitu Wonosalam, tempat kopi yang emang benar-benar banyak disukain sama digemarin orang-orang. Yaitu Robusta, Excelsa, itu dari Jombang itu yang paling bagus dan paling enak menurut saya sih, tapi semuanya tergantung juga. Dan ya karena itu di Jombang itu cocok banget dibuat kalau kopi-kopian gitu, terus kafe buat kelas menengah ke atas, menengah ke bawah, itu cocok karena satu, masyarakatnya juga udah mulai suka ngopi, jadi gitu. Dulu buka franchise-nya ada di Mojowarno, cabang yang pertama. Cabang yang kedua ada di Blimbing, yang ketiga yang ini. Cuman yang paling pusat dan paling utama itu di Mojowarno sini. Yang dulu-dulunya tempatnya cuman sepetak juga sih, terus berkembang, akhirnya yang ketiga ini yang paling besar, tempat yang paling besar. Kalau di Jombang Kota emang sih strategis, cuman gimana ya, satu ya emang sih dagang semua itu saingan, tapi di sana kan udah banyak banget lah di waktu itu dan sampai sekarang. Nah, yang namanya kafe tuh lagi perang, jadi kayak ada kafe yang jejer-jejer kayak gitu kan, perang udah kayak saingan atau gimana lah. Kalau saya sih mikirnya mending kita main di pinggir tapi menang, jadi saingan itu lebih kecil tapi cuman peminatnya itu juga banyak juga, meskipun di Mojoagung, karena Mojoagung juga itu nggak terlalu desa dan juga nggak terlalu kota juga, jadi kita itu lebih bisa kayak memasarkan, mengenalkan produk-produk kita yang dari luar-luar kota, kayak kopi-kopian atau powder atau gimana. Ada sih, itu ada dari awal, cuman sekarang lagi musimnya corona, jadi nggak bisa terrealisasikan dulu.
mungkin next tahun depan kalau udah new normal dan omset mulai naik semua, insya Allah buka. Jumlah seluruh pegawai ada 7, termasuk saya. Ada 7. Ya, masing-masing punya job desk-nya sendiri-sendiri. Ada waitress, ada barista, ada kitchen. Udah itu. Kalau di sini harga termurah ada 7.000. Harga termahal ada yang 20.000, yaitu harga kopi. Kopi yang emang benar-benar susah didapetin dan rasanya emang bisa dibilang enak bagi penikmatnya. Hari rame sih ya hari weekend itu. Hari weekend karena di setiap weekend itu kita Jangkar Cafe bikin event live musik sih. Yang lagi rame-ramenya di kafe-kafe Jombang live musik itu. Iya, meskipun nggak ada live musik pun tetap rame karena Sabtu Minggu kan udah umumnya rame-ramenya. Kalau Cafe Jangkar sendiri pemasarannya lewat ya sosial media itu yang utama di IG, yang kedua itu di Facebook. Terus habis itu kalau ada event kita selalu bikin promo-promo minuman yang baru gitu dari talent kita yang di panggung. Jadi mereka yang datang ke sini tahu produk baru itu apa, minumannya apa gitu, dan harganya berapa. Kebanyakan sih dari customer, bukan dari saya juga. Kalau evaluasi dari customer, satu, Jangkar Cafe kita main ke desain tempat. Ya, yang kedua kita main ke produk minuman yang emang benar-benar di tempat-tempat nongkrong yang ada di dekat Jangkar Cafe itu nggak ada. Ya, ya ada, cuman sebagian rasanya aja yang beda gitu. Jadi strategi kita pakai itu tadi, pakai event, terus habis itu pakai menu makanan yang beda, ada ciri khasnya gitu, sama tempat yang bisa dinikmatin. Kalau minuman sih saya sendiri ngembangin ke kopi sama espresso latte-nya. Terus habis itu kalau makanan saya ngembangin ke makanan nasi-nasian kayak nasi goreng sama bakmi. Itu yang best seller di setiap harinya. Kalau omset setiap bulan kalau new normal, kalau sekarang corona nih. Corona kan semua pasti menurun, termasuk Jangkar Cafe juga. Jangkar Cafe kalau omset per bulan masih stabil di 35 sampai 40 per bulan. Iya, segitu. Tapi itu masih kotor. Kalau yang normal, hari-hari normal tanpa ada corona, kita bisa ngeraih ke 50-60-an. Mungkin buka kafenya Jangkar Cafe dari jam 11, tutupnya jam 11 malam, tapi close ordernya jam setengah 11. Melayani sih kak, cuman nanti kita ada kurir sendiri, tapi di luar Jangkar. Oh bisa, ini mulai musim pernikahan dan ini juga saya tadi barusan ada kontrak resepsi juga.